Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Suriah adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang masih terus berperang dengan musuh berat Israel. Dua negara ini sampai sekarang tidak punya hubungan diplomasi. Untuk pertahanan, Suriah mengandalkan sistem pertahanan udara buatan Rusia untuk menghalau pesawat-pesawat tempur Israel, mulai dari S-200, S-300 sampai yang terbaru S-400. Walhasil, Israel kaya pengalaman dalam hal mengelabui lolos dari sistem pertahanan buatan Rusia tersebut. Walaupun ada juga jet tempur Israel yang kena tembak dan jatuh. Pengalaman Israel ini kemudian dibagikan ke negara-negara sekutu dan NATO dalam bagaimana harus menghadapi sistem pertahanan udara jarak jauh asal Rusia seperti S-300 dan S-400. Seperti dikutip dari Russia Today, Amerika dan beberapa negara Eropa plus Israel melakukan latihan Blue Flag 2019. Dalam latihan tersebut, pilot-pilot sekutu berlatih menembus rapatnya sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 yang disimulasikan oleh rudal Patriot yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga para pilot terbiasa ketika harus menghadapi S-300 dan S-400 dalam kondisi sesungguhnya. Dalam latihan yang berlokasi di Israel itu, sebanyak 800 prajurit dan 100 pesawat tempur termasuk jet tempur F-35 Lightning dan F-35 Adir diturunkan sebagai ujung tombak serangan. Penunjukan F-35 sebagai komandan serangan bukan tanpa sebab, karena pesawat ini sudah berkali-kali menembus sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 milik Suriah dan Rusia. Sebelumnya, selain menembus sistem pertahanan udara Suriah, F-35A Adir milik Angkatan Udara Israel berhasil juga menembus sistem pertahanan S-300 milik Iran. Tembusnya pesawat siluman Israel di atas wilayah udara Iran mengakibatkan Komandan Angkatan Udara Iran dicopot dari jabatannya. Selain berlatih menembus sistem pertahanan udara, F-35 Adir juga berperan sebagai skuadron agresor. Dalam peran ini, F-35 Adir ditugaskan untuk bertempur dengan pesawat tempur generasi 4 yang mayoritasnya dimiliki oleh negara-negara NATO. Hal ini untuk memberikan tantangan kelak agar pilot-pilot NATO tidak kaget ketika melawan jet generasi 5 Rusia Su-57.